Wih, Pos 9 lahir ke bumi ini. Apa tuh yang lahir ke bumi? Untuk main FF. Pos 9 lahir ke bumi ini. Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di Winstreak Channel. Oke, so jadi di video kali ini kita bakal nontonin bocah-bocah ya, soalnya jawaban bocil-bocil yang ditanya sebuah pertanyaan ya, so ya. Ini jawaban dari bocil-bocil ini ngakak banget ya, so ya. Oke, kita langsung saksiin aja so ya videonya. Oke, kita langsung putar aja ya, so ya. Manusia bernafas dengan hati. Manusia bernafas dengan hati. Insan. Manusia insan. Bernafas dengan manusia. Dengan oksigen. Manusia bernafas oksigen. Dengan hidung. Hidung. Benar sih, manusia bernafas dengan hidung. Buat jadi anak yang soleha. Oh iya. Apa tujuan lahir ke bumi ini? Apa tujuan lahir ke bumi ini? Untuk main FF. Gila, barbar banget itu bocil untuk main FF katanya. Apa tujuan lu lahir ke bumi ini? Untuk main FF. Surga. Oh iya, itu masih surga. Buat top up diamond. Coba apa tujuan lu lahir ke bumi ini? Untuk top up diamond. Kenapa lu lahir ke bumi ini? Buat top up dia. Coba bisa mengingat ini. Bersatu kita teguh, bercerai kita. Berpisah. Bersatu kita teguh, bercerai kita. Nikah lagi. Ini bocil zaman-zaman sekarang ini enggak tahu peribahasa ya, soalnya enggak kayak kita dulu ya kan. Aduh, ini kenapa sih? Kita play lagi. Bersatu kita teguh, bercerai kita. Bercerai. Bersatu kita teguh, bercerai kita. Perlu gitu. Coba ngomongin peribahasa ini. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang ke matian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kematian. Cing. Kita dulu bersenang-senang ke kemerdekaan. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang ke kemerdekaan. Bersakit dahulu, bersenang-senang ke kesurupan. Hah? Kesurupan. Jatuh pada tanggal 17 Agustus jatuh pada tanggal 17 Agustus lah. Jatuh pada tanggal 25 Agustus. Lencing. Udah jelas-jelas 17 Agustus jatuh pada tanggal itu 17 Agustus lah mas. 25 Agustus anjing. 30 jatuh pada tanggal 17 Agustus. Nah, bener nih. Ini nih, makanya diperhatiin dulu, didengerin dulu apa yang ditanya ini ya, Sofia. Gila, gila. Tanggal 1 Wah. Gila jawabannya 17 Agustus tadi. Tanggal 1 anjing. Coba kita dengerin lagi ya. 17 Agustus. Nah, kira ini jawabannya. Terus Agustus rupanya. Satu. Apa? Satu. Ham. Asasi wanita. Asasi wanita. Anjing. Dari mana W-nya itu, cok? Hak asasi masyarakat. Masyarakat. Ham. Harta tata wanita. Harta tata wanita. Harta. Ham. Harta dan tata. Apa? Posko pendidikan. Apa? Posko pendidikan. Apa kepanjangan PPKN? Kepanjangan PPKN. Posko pendidikan. Posko pendidikan. Ke
Kekeluargaan Indonesia. Pendidikan pelajaran kewarganegaraan negara. Pengacara pembangunan keluarga. Paku pembawa valis. Kangen nenek. Apaan cok? Ilmu pengetahuan alam. Oi, benar. IPA. Ilmu pengetahuan alam. Oi, benar. Penyangan IPA. Indonesia. Pekerjaan. Anda. Indonesia. Pekerjaan anak. Coba lu bilang kodok tapi bibirnya enggak boleh kena. Enggak boleh kena. Kodok. Di mana tuh? Kodok. Kodok. Benar sih. Kodok. 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 Apa kepercayaan? Ini benar kodok. Kodok. Mana emang enggak kena bibirnya, cok ya? IPS. IPS. Ilmu pengetahuan sosial. Oh iya benar, benar, benar. Pengetahuan saham. Apa kepanjangan KPK? KPK. KPK. Entar dulu, KPK ini KPK yang instansi yang pemberantasan korupsi itu apa, atau yang KPK yang kelipatan dalam matematika itu ya? Soalnya kan ada juga tuh matematika kelipatan apa itu ya? Anjing, gue juga nggak bisa kan. Pengetahuan keluarga. Kartu. Pengetahuan KPK kelipatan apa ya? Kelipatan paling kecil ya kalau dalam matematika kalau nggak salah. Keluarga. Apa kepanjangan KTP? Kartu Indonesia Sehat. Jika Indonesia Sehat. Aduh, bocil-bocil ngakak cok jawabannya cok. KTP. Kartu tanda pengenal. Apa kepanjangan KTP? Kartu dompet perkara. Apa kepanjangan KTP? Keluarga bencana. Enggak salah apa-apa. Apa? Tiga bencana. Pancasila ada berapa? Pancasila ada berapa? Apa? Satu kedaulatan, dua kedaulatan terhadap. Tiga kedaulatan terhadap. Kerajaan ini semasa ibu bapa dalam perwakilan. Ya ampun, enggak apa bocil sekarang Pancasila cowok. Keadilan, adil yang beradab. 3 persatuan Indonesia. 5 ampunnya enggak ada. Dan yang dipimpin oleh hikmah dan perwakilan dan perwakilan yang dibicarakan diperwakilan. Oh parah sih bocil enggak tahu Pancasila, cok. Kemanusiaannya ada yang berada. Ini bocil bisa nih. Aduh, ayo bisa yuk, bisa. Persatuan Indonesia. Iya, mantap. 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke, satu lagi sekali. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wih, gila bocil bisa cek ya. Apa pertanyaannya? Aduh, hampir habis ini videonya. Berapa jumlah planet? Banyak lah jumlah planet. 2. Ada berapa jumlah planet? 5. Ada berapa jumlah planet? 2,5. 2,5 cuy. Itu setahu saya kalau dalam pelajaran sekolah saya dulu itu ada 10 sih planet ya. Soalnya cuman kalau mau dihitung semua planet yang ada di tata surya ini itu banyak banget ya. Soalnya bisa sampai jutaan miliaran. Cuman yang terdaftar atau diketahui itu cuman 10 ya coy ya. Ada berapa jumlah planet? 1. Ini bukan bocil sih. Jumlah planet cuma 1, cok. 7 hari berapa minggu? 1 minggu lah. 2 minggu. Apaan? 7 hari 2 minggu. 7 hari berapa minggu?
7 minggu. Aduh, ini bukan bocil loh padahal. 7 hari berapa minggu? 3 minggu. 7 hari berapa minggu? Hari 1 minggu, cok. Aduh, kok habis ya? Aduh. Oke, sebenarnya jadi itulah dia sebenarnya. Video reaction nanya-nanya ke bocil, bukan cuma bocil doang tadi ya, sebenarnya, tapi wah, apaan itu suara apaan, cok? Ya ampun. Videonya masih ke-play anjing. Nah, tadi itu ya sob ya, pertanyaan-pertanyaan ngakak. Bukan pertanyaannya sih ngakak, cuman jawabannya itu yang ngakak, cok. Bocil-bocil ternyata zaman sekarang enggak tahu Pancasila ya, cok ya. Banyak yang enggak tahu Pancasila, cok. Sama peribahasa dia juga enggak tahu ya, soalnya beda kalau zaman kita dulu ya kan ya. Oke lah sob, mungkin video ini sampai di sini. Aduh, gua sampai belepotan gini ngomongnya, cok ya. Terlalu, cok. Oke sob, mungkin video ini sampai di sini saja dulu ya sob ya. Semoga video ini membuat kalian terhibur. Dan jangan lupa like video ini ya sob ya, jika kalian suka. Subscribe juga channel ini. Aduh, jadi lemot ya gue, cok ya. Subscribe juga channel ini, komen di bawah. Kemudian jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian ya sob ya. Oke, bye-bye. Apa tujuan Anda lahir ke bumi ini? Untuk tua diamond.